I got a good heart. I was born on beat, that's a good start. I had a feeling I pushed past, so now I feel like I'm the reason I should last. I move like my ish don't stink, but I'm all in a trance. I don't get no sis, this is all from the heart. You draw no script, yeah. I'm just about writing it down, so now I don't sleep, man. I miss those nights, sit planes like trains, I don't miss no flights. I'm the type of guy that will have no lights, just so I can shine like these gold lights. And that sounds sad, but I'm happy, and the only plans to stay scattered. Yeah, unorthodox, I made the bar, so I call the shots. Paintball itu adalah olahraga simulasi perang, di mana perangnya itu menggunakan peluru cat, dan peluru catnya itu terbuat dari gelatin yang diisi cat yang tidak berbahaya jika terkena tubuh. Dalam tipe permainannya itu paintball beragam. Ada yang pertama namanya racquetball, itu yang sering diturnamenkan. Dan yang kedua adalah jungle war, itu simulasi perang yang mirip dengan keadaan militer. Tapi untuk saat ini kita memiliki tipe speedball atau racquetball, itu untuk bagi pemain yang belum memasuki tahap turnamen. Sistemnya itu di mana di dalam satu permainan dia terdiri dari dua tim, dan aturannya setiap tim harus mampu menghabiskan lawannya. Permainan ini pertama kali ada di Banda Aceh itu akhir dari tahun 2010. Cukup banyak peminatnya ya, mulai dari kalangan pekerja, mahasiswa, pelajar, juga polis. Permainan ini juga tidak hanya diminati oleh laki-laki, tapi juga banyak wanita yang mengikuti olahraga ini. Untuk saat ini O2 Club dia memiliki 3 tim utama. Ada yang pertama itu tim Cakradonya, saya sebagai kaptennya, tim O2, dan yang satu lagi Laskar Malahayati. Laskar Malahayati ini sendiri terdiri dari cewek-cewek, pemain cewek-cewek. Hai, perkenalkan nama saya Una. Umur saya masih 18 tahun. Asal dari Perlak, Aceh Timur. Status saya sih masih mahasiswa. Awalnya sih iseng. Awalnya iseng-iseng cuma pengen pakai protektor FBI. Dan akhirnya berkelanjutan sampai sekarang bisa masuk tim di paintball O2 ini. Kalau yang lari, posisinya di luar. Uh-huh. Tapi kalau yang untuk mau nembak, masukkan ke dalam. Uh-huh. Jadi posisi nanti game on. Langsung gini ya? Nah, langsung tembak. Misalnya kakak mau sembunyi sana. Lari pun boleh juga. Saya Adian, umur saya 21 tahun, asal dari Lok Semawe dan pekerjaan saya mahasiswa. Suka paintball ini pertama karena olahraga ini memacu adrenalin. Kemudian juga olahraga ini kan beda dengan olahraga-olahraga yang lain. Olahraga ini tentang simulasi perang, dan kita bisa mempraktekkan strategi-strategi perang, dan itu sangat seru dan mengasyikkan. Awalnya saya iseng-iseng main sama teman. Setelah 2 atau 3 kali main itu ditawarin sama manajer tim untuk bergabung ke dalam tim. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bergabung di tim Cakradonya. Nama tim kami, tim Cakradonya, itu mempresentasikan tentang lonceng yang sangat terkenal di Aceh, dan kami menerapkannya di paintball. Kemudian juga tim Cakradonya ini berada di bawah manajemen O2 Paintball. Kemudian kalau untuk pengalaman, tim Cakradonya tanggal 21 sampai 20 Desember 2013 lalu itu mengikuti turnamen paintball di Pekanbaru, se-Sumatera, turnamen paintball open league leg kedua, dan alhamdulillah kami mendapatkan juara satu. Saya di sini sebagai kapten dalam tim. Tim saya itu bernama Cakradonya. Di situ saya harus bertindak sebagai kapten yang mampu mengatur para timnya. Untuk setiap orang yang ingin menjadi seorang player paintball, yang pertama dia harus memiliki sikap disiplin, karena apapun itu disiplin sangat penting. Yang selanjutnya dia harus mampu bekerja sama dalam tim, karena dalam paintball ini kita bermain dalam berbentuk tim. Yang pertama itu ada goggle atau helm, itu melindungi wajah kita. Yang kedua itu ada marker atau senjatanya.
Sebelum memasuki pertandingan, biasanya pemain itu diwajibkan untuk menggunakan body protector. Itu ada yang pertama goggle. Jadi sebelum memasuki lapangan, goggle sudah terpasang. Yang kedua ada rompi sebagai pelindung tubuh. Dan para pemain juga wajib mengecek peralatannya, yang seperti markernya itu, apakah sudah terisi gas dan paletnya sendiri. Setelah pemain memasuki lapangan, mereka langsung berkumpul di base untuk memulai permainan dengan cara lining. Lining itu merupakan posisi awal atau posisi starting sebelum mulainya permainan. Mereka juga wajib mendengarkan instruksi dari referee. Jadi selama di dalam lapangan, pemain juga tidak dibenarkan untuk membuka goggle. Itu adalah aturan yang sangat sangat ditegaskan di dalam olahraga paintball ini. Selama main paintball resikonya banyak ya, mungkin bisa jatuh, ketembak udah pasti. Resikonya tuh nggak fatal ya, paling cuma mer-mer biasa aja, bisa hilang satu minggu atau lebih. Kalau resiko, pastinya setiap olahraga ada resiko. Untuk di paintball sendiri resikonya itu yang pertama memar, ya kita kan terkena tembakan gitu kan, jadi kan ada yang memar. Kemudian juga waktu saat sliding atau diving itu lecet-lecet, dan ini dia ringan sih sebenarnya luka-lukanya, jadi nggak ada yang berat kok. Tekniknya itu beragam, banyak sekali teknik, tapi setiap paintballer itu wajib memiliki beberapa teknik dasar. Yang pertama itu ada yang namanya aiming, yaitu membidik. Yang kedua itu ada namanya sliding, itu adalah perpindahan antar bunker dengan cara slide. Dan yang ketiga ada diving, itu ngedive perpindahan bunkernya. Bagi pemain yang sudah tertembak dengan sportif, dia harus meninggalkan lapangan. Tetapi jika dia ada tembakan yang dia tidak mampu melihatnya, dia boleh meminta tolong dari referee untuk mengecek. Ada kodenya check me. Maka nanti ada referee datang mengecek, jika memang dia terkena tembakan, dia akan disuruh keluar. Proceed. Kita wajib membersihkan goggle kita. Goggle itu sangat rentan, apalagi di bagian lensa. Jadi biasanya untuk membersihkan lensanya itu kita menggunakan kain khusus. Ada pula yang menggunakan tisu. Yang kedua, marker yang kita gunakan, kita harus membersihkannya mulai dari larasnya, loadernya, sampai ke gasnya sendiri atau tabung gasnya itu sendiri. Kalau bisa, saya ngarepnya paintball di Banda Aceh ini bisa terus berkembang ya. Apalagi kami kan ini tim pertama cewek di paintball Banda Aceh. Jadi kami berharap kalau paintball cewek di Banda Aceh ini
bisa go internasional? Saya pengen itu paintball di Aceh ini berkembang. Jadi nggak cuman apa terkenal lah, jadi banyak yang main. Dan untuk tim sendiri, saya berharap bahwa kami bisa menjuarai turnamen-turnamen yang akan diadakan di Indonesia. Dan insya Allah, semoga kami bisa masuk ke dalam World Cup Asia Paintball.